akan dirapatkan safnya supaya salat kita sempurna. Aqimu wa'tadilu bainal manaqib. Saddul khalal. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parongitur, tertua di semesta. Saya dapat kiriman misterius ini, tapi kurang katanya isinya tuh. Dua hari yang lalu, sekarang saya unboxing ya, berapa biji dari siapa nggak jelas. Namanya dari ada tulisan dari Alesha. Masya Allah, terima kasih ya. Dari Ibu Alesha atau Mbak Alesha atau Nenek Alesha. Nah tadi kita lihat ya Fatihah, bacaan Fatihah Mahir Al-Atwailibi, Bu. Terus kemudian cara baca Al-Fatihah Presiden kita Jokowi, dan kemudian cara baca Al-Fatihah dari Syekh Ali Jaber. Dua-duanya almarhum tuh, kecuali Pak Presiden. Kita lihat ya kualitas dari bacaan surat Al-Fatihah dari Presiden Jokowi ya. Ini mohon maaf, buruk ya, sorry. Tapi kalau Ustadz Mahir Al-Twailibi, ya aktivis media sosial itu sangat bagus ya, indah ya. Suaranya indah, sebagaimana Syekh Ali Jaber yang membaca dengan langgam ciharka ya. Mahir Al-Twailibi kelihatan makhorijul hurufnya bagus ya, kemudian ininya juga bagus, apa namanya, tajwidnya ya luar biasa. Saya baru dengar pertama kali, karena gara-gara Ustadz Yusuf Mansur itu bilang suara Qurannya Mahir Al-Twailibi katanya indah, berarti lebih indah dari Yusuf Mansur. Itu hanya orang yang ahli Quran yang bisa menilai sesama ahli Quran ya kualitasnya. Tampaknya saya juga sudah pernah baca ini, dengar suara siapa Al-Fatihahnya Yusuf Mansur, tentu di atas kualitasnya, di atas ini ya, lebih berkualitas Mahir Al-Twailibi ya. Jadi lebih baik kita memang menggarap ini ya anak-anak untuk belajar Quran itu, supaya nanti kalau dia jadi pemimpin Al-Qurannya bagus. Nah ini kiriman dari Ibu Alesha, nggak tahu ini isinya berapa jumlahnya, tapi alhamdulillah jazakillah au jazakumullah khairan kasiron. Dan sebelumnya saya terima kasih ya kepada Wakaf Quran dari Ibu Fanda, Fanda Paula di Hong Kong. Sudah kita belikan 3 Quran, Bu, sudah kita bagikan ke anak-anak santri pesantren Julali. Tebel tuh 150.000 satunya. Dan juga 3 Quran dari Ibu Ajeng Taiwan. Itu 3 biji, jadi 500.000 itu masing-masing dari Ibu Fanda. Sudah kita bagikan, sama Qurannya, hafalan standar internasional ya. Senang anak-anak santri Julali. Sekarang ini Quran apa? Kita lihat. Susah benar ya. Susah benar ini pisaunya sih. Wah, alhamdulillah. Quran bagus nih. Hafazan, perkata. Al-Quran hafazan itu apa ya? Hafalan ya. Kita buka ya, biru. Masya Allah, indah. Coba kita lihat apakah Quran standar, hafalan Quran standar ini, Quran pojok. Satu Quran hafalan standar internasional itu kalau satu halaman hanya 15 baris ya. Bukan yang kuning, yang Quran mak-mak itu yang 18 baris itu enggak bisa untuk hafalan. Oh, ini ada untuk tajwidnya ya. baris. Jadi Quran hafalan, tapi dia ada blok-blok warna untuk apa namanya, untuk tajwid ya. Ya misalnya ini warna wa iza ra'auka, jadi warna coklat ya. Kemudian ada warna hijau, kemudian ada warna apa, pink ya, ada warna kuning. Bagus ini Al-Quran, Al-Quranul Karim hafazan perkata, konsultan ahli Ustadz Haji Fahrur Rozi Abdillah Al-Hafidh. Jadi ini konsultan ahlinya seorang penghafal Quran ya. Jadi insya Allah ini bisa dipakai ya
oleh anak-anak kita atau pemuda atau nenek-nenek sekalipun untuk menghafal Quran dengan cara yang benar ya. Karena dikasih warna untuk ini, untuk membedakan atau untuk apa menarik perhatian supaya enggak salah ya. Bagus ya. Ini mau saya pakai satu ya. Pedoman menghafal Quran. Oh iya ya, pedoman menghafal Quran Al-Karim. Cara Al-Quran Al-Karim hafazan perkata. Satu, cara menghafal. Hafalkan sisi samping awal ayat beserta nomor ayat dengan cara membacanya berulang-ulang. Ya, dua, hafalkan satu halaman secara bertahap mulai dari kotak warna pertama sampai hafal, kemudian dilanjutkan ke kotak warna berikutnya hingga kotak warna ketujuh. Oh, jadi per kotak warna dia disarankan menghafalnya ya. Ketiga, setiap ayat disertai dengan terjemah perkata bertujuan untuk membantu pembaca memahami makna ayat yang dihafalkan. Itu metodenya ya, dari Al-Qur'anim hafazan perkata. Ini cara membelinya di mana ini ya? Cara membelinya nanti saya kasih tunjuk ininya, WA-nya kan ada nomor teleponnya. Kita lihat ada berapa ya. Terima kasih ya, jazakallah khairan kasiran. Ini cocok buat anak-anak santri ya. Insyaallah. Satu. One. Two. Atau bahasa Jawa aja. Siji. Loro. Telu. Papat. Limo. Enem. Pitu. Wolu. Songo. Sepuluh. Sebelas. Ini bayar apa enggak ini? 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kok tanggung toh enggak 50? Itu lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nih, ya. Alhamdulillah. Kurang 4, kurang 24. Kurang. Ya. Yeah. It's enough. It's very very enough ya, yeah, for us ya. Yeah. Sangat lebih dari cukup ya. Sangat cukup ya, insyaallah. Jazakallah, lebih dari cukup ya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas ya tim atau kawan-kawan dari Quran Hufaz yang sudah mewakafkan Quran ini ya. Semoga Allah membalas, menerima amal soleh mereka semua ya, dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jika ini kemudian dipakai anak santri dan mereka hafal Quran, alangkah besar ya ganjaran buat orang-orang yang mewakafkan Quran ini ya. Saya akan menyampaikan ya, anak santri saya sudah hafal, umumnya sudah hafal surat-surat pendek, dan sekarang dari belakang juz 30 anaba anazil abasa, nanti ketemu di tengah ya, ketemunya di lam yakunil ladzina kafaru itu, insyaallah begitu. Dan nanti akan saya tunjukkan metode pakai bintang yang saya bikin di dinding ya, di dinding tempat pengajian ya, insya Allah. Sekarang saya jadi terima kasih, dan saya terima kasih untuk Quran Hufaz ya, untuk teman-teman saya nggak kenal satu-satu tapi Allah mengenalnya ya,
mungkin dunia tidak mengenal mereka yang mewakafkan Quran ini, tetapi penduduk langit ya, Allah tahu ya, dan para malaikat tahu tentang amal kebajikan mereka semua. Terima kasih Sayudi Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta Fasbir. Sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, Al-Quranul Karim, Karim, hafazan berkata, hafazan berkata. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, to you, you're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth.